tentang lama bermain. Kalau aku sebenarnya juga nggak ini sih, apa? Ya punya kenangan masa lalu seperti apa? Jadi jenis permain apa ya kayak mungkin gitu? Nggak punya, punya apa? Punya bayangan gitu? Nggak punya mantan? Pengalaman yang aku ingat sampai sekarang gitu. Cuma kalau aku melihat apa namanya proyek ini. Kerinduan ini aja kalau melihat si keterbatasan sosial, sosialisasi anak kecil yang sudah mulai terbatas itu karena produk permainan sekarang yang sifatnya individual. Kalau tentang bentuk permainan atau playground bentuknya itu dari dulu kita nggak punya tempat playground yang seperti bayangan playground versi orang barat kan. Kita kecenderungannya kan merespon ruang, terus itu kita dibikin kayak ruang imaginary untuk bermain. Kecenderungannya itu dengan model tanah lapang sudah cukup kita bermain. Jadi jadi ingin membantu mereka untuk ini aja sih. Anak-anak untuk bermain lebih luas atau lebih enak, itu aja sih. Kalau aku sih membayangkan masa kecil tentang permainan itu sih, ya aku bayangkan tentang keliaran-keliaran ketika habis bermain, tahu-tahu kepala pecut, kaki korengan atau gimana itu. Nah, aku lihat gak ada sekarang mereka-mereka ya gak jauh yang diomongkan pokok. Pola permainan anak-anak sekarang itu hanya sebatas permainan rumahan, akhirnya dia individu, kesan sosialisasi sepermainan anak-anak itu kurang diperhatikan, ya dia cuma terbatas mainnya dengan tetangga dekat aja. Ya akhirnya keterbatasan sosialisasi si bocah ya tidak apa ya, kurang liar lah. Ada keterbatasan ruang, kemudian itu menjadikan mereka lebih kreatif untuk membuat permainan yang lebih menyikapi ruang yang ada. Gimana menurut kalian tentang itu? Ya, kalau dulu waktu kita kecil ya seperti itu, mengcreate permainan yang nggak ada, kita membuat permainan itu kan ya. Lebih apa ya? Yeah. Lebih liar. Lebih liar. Bocah itu lebih apresiatif gitu. Yeah. Memotivasi pola pikirnya sendiri untuk membuat permainannya, produknya dia itu gitu. Sementara sekarang kan semuanya serba instan, digital. Dan dia cuma main PS atau apa dan dunia simulasi. Akhirnya dia excelnya cuma dengan ruang yang sempit, mungkin di halaman rumah atau di rumah. Sementara khayalan dia, apresiasinya dia harus bermain dengan banyak orang atau gimana. Ya aku cenderungannya cuma itu ketika tawaran playground dari Popo kayaknya sangat seru sekali. Kalau Pak Umar yang punya anak kecil gimana? Tempat yang namanya playground itu nggak ada, cuma bermain di kali, bermain di tanah lapang, belut, keras memang, tapi kreatif dan ada lembutnya sebetulnya. Misalnya kita diajarin sesuatu, kita dibikinin sesuatu sama yang lebih besar dari kita, lalu kita melihat tanpa diajarin, terus kita akhirnya bikin sendiri. Lembutannya di situ, maksudnya kreatif gitu loh. Tapi kalau yang permainan-permainan yang sudah ada terus dijual itu juga dari bahan-bahan alam yang orang-orang kampung yang sebetulnya bikin sesuatu yang tadinya nggak cariin, terus dia karena dia bisa bikin untuk dijual itu, jadi bukan bikinan pabrik gitu. Bisa dari bambu layangan, kita kreatif. Terus kalau untuk yang sekarang sebetulnya kita nggak bisa juga sih untuk balik ke zaman dulu lagi sebetulnya, tapi bagaimana dalam kondisi sekarang ini kita tetap ada seperti yang dulu gitu. Misalnya kita mau kembali ke zaman dulu, sementara
barang-barang produk pabrik itu untuk permainan itu sudah masuk kan. Sebenarnya kita bikin keseimbangan aja sebetulnya. Contohnya gini, playground yang kita rancang sama Koko dan teman-teman ini, dari pengalaman anakku yang tiap hari aku ngantar sekolah gitu kan, permainan itu ya cenderung dari pabrik misalnya, terus dari yang sudah permanen dibikinin, tapi juga nggak bikin anak-anak kreatif sebetulnya. Makanya ya mudah-mudahan di program ini kita bisa bikin sesuatu yang bisa memancing pikiran mereka aja. Pemilihan senimannya berapa yang diajak, ada bisa disebutkan siapa saja, kemudian alasannya? Proyek kali ini aku ngajak dua arsitek, dua pematung. Kenapa aku memilih mereka? Karena ya karena apa, bentuk permainan yang kita mau create, kita mau buat itu 3 dimensi, dan mereka itu disiplin dari disiplin 3 dimensi, pematung dan arsitek. Alasan saya memilih misalnya Pak Eko. Pak Eko terkenal dengan dia menggunakan bahan-bahan bambu yang saya pikir salah kos pengeluaran murah. Dia bisa mengkreatif. Dia bisa mengkreat barang-barang apa, material-material yang murah. Itu kalau Pak Eko. Terus Umar, pematung, dan juga dia bekerja dengan kayu, dan kayunya dari diambil dari limbah-limbah dari pengerjaan kayu. Dia juga jadi modal untuk mungkin gimana cara membuat bentuk permainan dari bahan kayu yang murah. Jadi poin awal aku mengajak mereka gimana caranya membuat sebuah bentuk permainan yang materialnya murah, bisa didapat di sekitarnya, terus tidak butuh perawatan yang sangat rumit, jadi lebih kesan natural dan sederhana, sesuatu bangunan yang simple yang tidak membebani lingkungan di mana tempat itu nanti ada ya, tempat permainan itu berada. Ya. Terus Hedy juga kenal, Hedy pematung yang punya modus yang sama, mungkin sesuatu dari limbah dengan memikirkan misalnya dengan kain, kaleng, bambu, kayu gitu, dia bisa memadukan semua material itu menjadi satu karya yang menarik. Pikir itu juga skillnya ketika dia memadukan itu, ya aku akhirnya memilih si Hedy. Terus Joko sebenarnya ini lebih apa ya, komposisi penyeimbang sebenarnya. Karena ada Pak Eko, saya mencari sebuah arsitek yang kira-kira bisa mengimbangi-imbangi. Dan aku juga dalam proyek ini sih ada spirit kerja lintas disiplin, lintas perguruan tinggi misalnya. Kalau Ali dan Hedy dari ISI, terus Pak Eko dari UKDW misalnya, kenapa saya masa mengajak anak ISI lagi gitu. Dan coba sih orang di luar ISI seperti apa yang terlihat. Ya, yang arsitek. Kalau Joko dari mana? Dari PGM. Nah itu makanya, karena saya kenalnya arsitek yang muda, yang sebenarnya dia juga misalnya kesulitan dari seorang arsitek yang benar-benar bisa bekerja dengan rancangannya. Dia bisa memindahkan dari gambarnya sampai ke seluruh bangunannya. Saya kenal Joko, oke, saya pilih Joko nanti. Jadi ini proyek seni rupa pertama ini Joko? Pertama, ya. Dia sebenarnya juga agak nervous ketika diajak sampai ke wawancara. Wawancara seperti ini, karena benar dia tidak ada karu-karuan, kebanci-banci yang kemarin tidak boleh. Tapi biasa dengan lingkungan seperti ketika presentasi internet sebenarnya ini sementara ini banyak presentasi ke klien toh. Jadi menurut kamu karena ini pengalaman pertama kamu? Dan ini juga proyek yang tidak ada pengalaman kamu ya? Iya.
tantangan. Jadi, karena tantangan pokok poin-poinnya itu tadi, penggunaan material murah, maintenance sedikit, tapi angka material bisa jangka waktunya panjang, dan tantangannya sih membuat objek yang buat keinginan anak mungkin juga fungsi. Ya, mungkin juga ini apa ya, tantangan buat semuanya nih, karena sebenarnya mungkin orang patuh kecenderungan ketika membuat karya ini sesuatu yang monumental, dan kecenderungan monumental yang besar ya. Karena coba sih dengan tiga dimensi yang mana kecil, yang aku pikir ukurannya tidak begitu besar, dengan material yang sangat terbatas, mereka bisa mungkin itu enggak gitu. Ya sama seperti ya gitu, kecenderungannya mungkin membangun bangunan yang mungkin betul-betul gitu, tiba-tiba dipaksa untuk coba bentuk yang sangat sederhana itu seperti apa gitu. Kalau pengalaman Joko sampai proses yang sekarang mendesain itu kerja dengan berupa itu gimana kesannya? Seru. Seru. Apa bedanya sama kalau kerja untuk bikin bangunan? Yang aku tahu ya, pematung dan arsitek itu sebenarnya nggak jauh beda. Dia membuat objek tiga dimensi berupa kebendaan. Cuman yang aku seru, yang aku cukup mengerti prosesnya itu. Kalau arsitek biasanya saya ketemu orang, klien, terus beberapa hari kemudian saya ngajuin ilustrasi gambar perencanaan. Di situ ada diskusi, ya kan? Ada diskusi, ada proses perbaikan, istilahnya asistensi. Dan akhirnya sampai ketemu titik temu baru angka keluar yang itu secara teknik arsitekturnya ya. Kalau yang pematungan serunya dia seolah-olah sepertinya gimana ya, aku mungkin salah persepsi, seniman kadang bekerjanya diimit sama anak arsitek, dia istilahnya bukan mangsit gitu, tahu-tahu jet gitu, dia ketika jalan kemana terinspirasi oleh apa, tahu-tahu jadi gitu. Ya, dia prosesnya konsep ya mungkin seperti itu. Setelah ketemu konsep baru dia dapat konsepnya apa bla bla bla. Tapi juga ya untuk pemikiran seniman yang tidak seperti itu juga ada gitu. Kalau aku di proyek ini anu sih sebetulnya bukan enggak bisa ya, tapi bukan malas juga. Kadang-kadang lebih cenderung ke di lapangan gitu. Misalnya apa sih rencana kita besok? Nah, makanya kita punya ide, terus orang arsitek bikin ide itu. Nah, nanti berkembang saat di lapangan. Misalnya saya punya ide, ada sih rencana mau bikin tempat sampah yang organik, non-organik, gitu, dan kaleng itu, kaleng cat besar itu. Jadi rencana saya itu enggak sebetulnya bukan untuk sampah beneran, tapi untuk ngajarin si anak-anak nanti mulai dari TK kita ajarin menaruh sampah di tempat yang sudah ditentukan, misalnya plastik sendiri, organik sendiri. Ya, itu rencana kedua. Mau rencana ini mau bikin seperti bukan ayunan, selama ini kan orang taunya ayunan, tapi timbangan, bikin dari semen, ada kayu, sini bolong kayunya, jadi anak-anak bisa belajar nimbang, ditaruh batu berapa ini supaya seimbangannya. Jadi bukan ayunan, seperti ayunan tapi bukan ayunan. Itu rencana. Jadi itu kecil, makanya kalau ide ini orang arsitek dengar, mereka gambar, kan asik gitu loh. Yeah, nah, tapi pas di lapangan kita praktisnya gitu loh, langsung kerja. Makanya saya berpikir gitu. Bagaimana caranya kita bikin mainan yang bukan berarti lain, bukan berarti aneh, tapi karena aku juga bukan psikologi anak. Tapi secara nggak langsung kayak belajar psikologi anak, misalnya aku ngantar anak tiap hari di sekolah TK, terus aku melihat permainan anak di TK itu kayak apa, terus kayak monoton dari zaman 45 mungkin sampai sekarang itu aja, prosotan, bunder-bunderan, jadi nggak berpikir, cuman enak, mereka nikmati tidak berpikir. Makanya aku berpikir bikin timbangan, itu kan mereka berpikir supaya batu ini 5, ini 7, tapi kok bisa sama berat misalnya kayak gitu. Nah itu udah punya ide itu. Jadi fungsinya arsitek di sini membuat teknis
penjabaran kasih dari si seniman atau mereka juga bikin karya sendiri atau gimana? Pada awalnya aku berharap mereka bikin karya masing-masing. Pada awalnya begitu. Semua orang membuat karya masing-masing ketika terus dibikin. Nah, ketika di lapangan ada keinginan untuk kolaborasi atau enggak terserah masing-masing gitu. Pada awalnya begitu. Tapi ketika kita mempertemukan, aku pikir juga karena ini pertama mereka untuk diajak kerjasama dalam proyek ini. Dinamika yang terjadi itu apa ya? Seru gitu. Sementara patung seperti Pak Umar bilang tadi menunggu di lapangan. Sementara arsitek dengan bahasa teknis harus ada perencanaan dulu gitu kan, baru ke lapangan. Itu yang dia agak seru. Orang yang biasa tidak berimprovisasi dengan orang yang suka berimprovisasi itu yang apa ya? Jadi dia benar-benar dinamis. Dari awal dari kita nggak kenal kita jadi tahu cara kerjanya, terus ada ide begini ide begitu gitu kan, sampai tenggang waktu ya, deadline waktu yang ditentukan untuk harus seperti apa sih untuk permainan itu aja ya, aku sendiri susah menunggu kolaborasi ini gitu ya. Karena kita sangat dinamis, perkembangannya bisa sampai tiap menit itu ada perkembangan baru gitu. Tambahin ya. Lagi pula gini, proyek ini proyek yang bukan kita punya satu PT besar untuk membiayai kita, dan bentuknya jelas dan nanti jadinya seperti ini, itu mungkin bisa berpikir total kita gitu loh. Dan proyek ini bukan seperti itu. Proyek ini harus kita kerja sama-sama orang kampung, terus kita nunggu keputusan dari pabrik Madukismo, dan bagaimana kita menjelaskan ke pabrik Madukismo itu kalau kita bikin detail seperti itu, ya kan? Nah, di samping butuh waktu, ya kan? Kita juga menjelaskan ke pabrik agak rumit dan mereka nanti nggak ngerti. Makanya teman-teman arsitek mendesain secara sederhana dulu gitu loh, supaya pabrik oke dulu tempatnya. Makanya kita kan belum tentu biayanya seberapa, kita kan makanya nggak berani sesuatu gitu loh. Makanya ide-ide yang tambah saya tadi itu setelah di lapangan gitu loh. Oh ternyata ada penambahan biaya misalnya kan, bikin lagi yang ini. Jadi berkembang gitu. Makanya nggak saklek, nggak sistematis memang sepertinya. Kalau resiko terbesar, kita ngomong resiko gitu ya, ternyata permainan yang dibuat tidak disukai anak-anak di sana, ternyata terus playground itu sepi, anak-anak kira-kira kami akan menyikapinya bagaimana? Kalau planningku pribadi, aku sebenarnya untuk sampai sebelum dibangun, aku ada isi presentasi kecil ke anak-anak dengan pendapat lah, dengan mereka mencoba melibatkan mereka sebenarnya idealnya kesukaan mereka untuk bermain itu seperti apa sih gitu. Ada sih planning itu, tapi kalau memang dalam waktu kita gak mungkin ya aku pikir tetap nggak bisa dijawab karena ini masih perputarannya masih sangat dinamis. Dan benar sih seperti yang kita diskusi dengan teman-teman bahwa ini benar-benar playground ketika mengkreat juga bermain benar gitu. Kita non desain, kita benar-benar bermain, jadi belum ada sampai tanda titik, belum ada, jadi masih berputar terus. Kalau itu aku bisa jawab. Berani jawab ini. Ada 3 TK di situ. Itu aku pernah berapa minggu itu nganterin anak. Kalau setiap satu anak itu jalan-jalan ke lapangan Madukismo itu setiap Sabtu. TK yang lain juga setiap hari apa itu jalan-jalan ke lapangan. Itu berbaris-baris di lapangan. Sementara di lapangan itu ada orang besar main bola, ada orang lagi motor-motoran. Itu kan berbahaya dan panas di situ. Makanya untuk langkah untuk biar supaya rame, setidaknya setiap pagi hari-hari tertentu itu dipakai oleh anak TK. Dan saya sudah mengumumkan di TK tempat anak saya itu nanti jangan ke lapangan ke sana. Itu sudah pasti itu dipakai anak itu.
Jadi ada tiga sekolah di situ, nanti pas pembukaan nanti kita undang seluruh TK di kasihan itu. Jadi nggak ke lapangan lagi, jadi ke tempat itu bermainnya. Dan ibu-ibu pernah bilang sama saya, salah satu ibu-ibu yang TK itu, tiap sore atau tiap hari-hari tertentu mereka mencari tempat bermain di Bantul. Ada di masjid itu dibikin lapangan bermain anak. Nah, mainnya sampai ke sana bayangin. Saking tidak ada yang tempat bermain anak. Makanya saya punya langkah ke depan. Kalau ini sudah jadi, sebelum jadi pembukaan seluruh TK dikasih yang undang. Open untuk seluruh TK. Setidaknya tiap hari. Amin. Kalau aku sih melihat fungsi playground ya. Dia itu wadah yang sifatnya penyeimbang untuk era sekarang ini, ketika anak terbiasa dengan permainan teknologinya, bermain game ya kan? Dia butuh wadah juga, area space buat mengaktualisasikan permainan game-nya, mungkin pencak silat atau apa. Aku yakin wadah playground ini akan berfungsi karena dia penyeimbang kegiatan si bocah itu dari permainannya itu aja.